Pelantikan pendidikan alih golongan dari bintara ke perwira polisi di lapangan Sutadi Ronodipuro Lemdiklat Polri, Jalan Bayangkara Sukabumi Jawa Barat ini hanya diikuti oleh 345 siswa dari 2758 siswa polisi. Perwira Polri lainnya dilantik secara virtual di Sekolah Polisi Negara (SPN) di seluruh Polda di Indonesia secara serentak. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pembelajaran dilakukan secara virtual. Meski secara virtual, proses pembelajaran pun sesuai dengan kurikulum pendidikan kepolisian. Kalim Diklat Polri, Komjen Pol Arif Sulistianto, mengungkapkan pelaksanaan upacara pelantikan di tengah pandemi ini dilakukan secara langsung dan juga virtual. Ada 345 perwira polisi yang dilantik langsung dan selebihnya dilakukan virtual di SPN Polda masing-masing daerah di Indonesia. Seluruh perwira pun saat ini dalam proses belajaran, pembelajaran memang dengan adanya pandemi ini kami laksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Kami sudah membangun sistem IT dan di, di blending atau dicampur antara pemberian materi yang jenis pengetahuan umum dengan PJJ, tetapi yang praktek tetap dilaksanakan oleh tenaga-tenaga pendidik dan instruktur yang memang sudah kami siapkan di SPN-SPN.